gue diketawain sama netizen, katanya kok beda tuh pas live streaming sama pas ngonten. Kenapa pas live streaming ngamuk-ngamuk, pas ngonten kok ramah? Kali-kali bang ramah bang. Langsung bahas pembaruan kali ini, ada pasukan baru namanya Druid, levelnya dari level 1 sampai level 4 ya. Biaya upgrade-nya ya seperti berikut ini, lihat sendiri level 1 berapa. Level 1 nggak berbiaya, berbiayanya pas level 2. Level 2 berapa biayanya sampai level 4, dah lihat sendiri. Terus, pengen tahu perbedaannya ketika level 1 sampai dengan level 4. Damage-nya seberapa, healing-nya seberapa? Berikut ini demonstrasinya, dah lihat sendiri. Terus, pengen tahu lagi pasukan apa aja yang bisa disupport sama Druid? Semua pasukan udah aku tes, mulai dari barbarian sampai yang terakhir Druid itu sendiri. Udah ya, lihat sendiri demonstrasinya berikut ini, pahami sendiri, nggak usah banyak tanya. Karena menurutku Druid ini diciptakan itu didedikasikan untuk Root Rider yang sudah nerf sampai 3 kali bang. Satu-satunya pasukan yang kena nerf 3 kali sepanjang sejarah. Kayaknya gitu ya, nggak tahu aku bang. Aku main 2017 sih. Yang mainnya sebelum 2017, bener nggak bahwa ini Root Rider adalah satu-satunya pasukan yang di nerf sampai 3 kali. Terlepas dari itu, pokoknya aku akan mendemonstrasikan melakukan penyerangan dengan pasukan yang tetap OP walaupun itu sudah di nerf 3 kali. Dan ketika pasukan OP itu aku kombinasikan dengan Druid, sejauh apa perbedaannya? Lihat sendiri berikut ini. Yo, tes. Gas. Kasih kesibukan di sini. Oke, Hard Hunter pun nganggur. Ruhlah raruh. Pokoknya seperti ini ketika tanpa Druid. Habis ini kita coba dengan bawa Druid. Kayak apa pengaruhnya? Oh,
Rajaku sama ratu gabung enggak? Masuk. Ulti war penting, sip. Kalau ya siap-siap gunakan kembali. Wes TH-nya gak usah dibukukan. Cuma dibukukan, Bang. Aku punya hunter ya. Lupa guys, lupa guys. Nah, sekarang bukukan. Ya, rapi di situ. Kasih kesibukan di sini. Kasih pembekuan, kasih kesibukan. Alah, harusnya disinggul. Malah tak buang di sana sebenarnya. Itu masih punya es. Ya, buku. Multi RC. Udah ya, kalian nilai sendiri. Lebih OP mana serangannya menggunakan duit atau tanpa duit. Ya. Sayangnya, pergerakan pasukannya beda ya. Yang awal dengan yang barusan. Sudah jelas semuanya kan? Ya sudah. Terus, membahas apa lagi? Nggak ada. Hari ini membahasnya cuma druid doang. Ya udah, selesai videonya. Apalagi kode kreator, hidup beban. Dah gitu doang. Terus, tunggu update selanjutnya. Selalu pantengin Cedok Warrior Gimang. Jangan lupa bantu like. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Seneng mau di live streaming.